Ya, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Yonif 713 Satya Tama menemukan 3 pucuk senjata rakitan diduga milik OTK atau orang tak dikenal. Senjata api tersebut ditemukan Satgas Pamtas di wilayah Telaga di hutan distrik Muara Tamih, Kota Jayapura. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Yonif 713 Satya Tama langsung bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan seorang warga terkait suara tembakan di wilayah Telaga di hutan distrik Muara Tamih, Kota Jayapura. Tim Satgas yang berjumlah 10 orang dipimpin Danpos Bendungan Muara Tamih Letda Infantari Joshua Prayogi Saragi menyisir lokasi yang diidentifikasi asal bunyi tembakan. Pada 4 November, tim Satgas Pos Bendungan Tami menemukan gubuk darurat diduga menjadi tempat beristirahat orang tak dikenal pelaku penembakan yang dilaporkan warga. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 pucuk senjata api rakitan yang disembunyikan di tumpukan dedaunan. 3 senjata api rakitan tersebut masing-masing satu laras panjang dengan kaliber 5,56 mm dan 2 senjata pistol dengan kaliber 7,6 mm. Ada warga yang menyampaikan bahwasanya terjadi bunyi letusan, kemudian kami laksanakan patroli sampai 3 kali di sana dan mendapatkan hasil 3 pucuk. Bukan hanya pucuknya saja, artinya bukan hanya senjata-senjata baik itu yang laras panjang yang 5,56 walaupun itu rakitan, kemudian yang pistol kalibernya itu 7,62 itu rakitan juga. Kami sampaikan bukan hanya pucuk tetapi raihan hati warga yang sangat membantu. Ketiga senjata rakitan selanjutnya diserahkan Satgas Pamtas Yonif 713 Satya Tama ke Korem 172 Praja Wirayakti sebagai komando pelaksanaan operasi. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan.